بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في سلسلة الدروس من دروس الحكم العطائية وهي المحاضرة الرابعة. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas untuk makalah yang ke-3 tafsilan, ya, dan makalah yang ke-4 dan 5 ijmalan. Ya. Makalah yang ke-4, arih nafsaka, arih nafsaka min at-tadbiri فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. Dan yang selanjutnya apa? Ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tulida mink dalilun ala intimasul basirati ank. Tamam. Saya simpulkan dua makalah itu mungkin kemarin terlalu ijmal dan tidak terlalu fokus. Untuk yang ke-4, ya, arih nafsaka minat tadbir. Arih dari kata-kata araha yurihu irahatan, raha, arih, ya, istirahatkanlah, maksudnya tenangkanlah. Nafsak, ya, nafs, ya, jiwamu, pikiranmu boleh, artikan jiwa atau artikan pikiran. Tenangkanlah pikiranmu, arih nafsaka minat tadbir, dari memikirkan hasil. Terjemahkan tadbir dengan memikirkan hasil. Ya. Boleh jadi orang, ya, ketika sudah berusaha semaksimal mungkin dengan jawarihnya, dengan asbab yang memungkinkan untuk dia lakukan, ya, secara manusiawi dia akan tamak dengan hasil. Secara manusiawi dia akan tamak dengan yang namanya hasil. Orang saya sudah berusaha mati-matian, masalah, ya, segala, ya, saya sudah berusaha dengan mal, dengan harta, saya sudah berusaha dengan kuah, dengan kekuatan, saya juga dalam berusaha sudah mengorbankan waktu, ya, dengan waktu yang saya punya, sehingga ketika sudah maksimal, ya, menjalani dunia asbab, maka secara manusiawi dia akan tertuntut, akan terfikir hasilnya akan seperti apa. Nah, bahkan seringkali, ya, seringkali hasilnya itu tidak sesuai dengan asbab yang sudah kita keluarkan. Gitu. Nah, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah, kamu, usaha kamu berhenti sampai di situ, jangan kemudian berlanjut untuk memikirkan hasil. Itu yang ingin dinasihatkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Athaillah.
Ya. Kenapa? Karena yang akan menentukan hasil itu siapa? Allah. Ya. Karena yang akan menentukan hasil itu Allah. Sehingga yang namanya hasil tidak perlu kamu pikirkan. Karena yang namanya hasil yang akan menentukan itu adalah Allah. Itu adalah arti dari famaqama bihi ghayruka anka. Kalau sudah ada orang lain yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kamu, famaqama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Janganlah kamu sibukkan dengan hal yang sudah akan dilakukan oleh orang lain untuk kamu. Dalam hal ini adalah apa? Tadbir. Tadbir itu memikirkan hasil dari usaha yang sudah kamu lakukan semaksimal mungkin. Begitu? Nah, jadi ketika sudah alamul asbab selesai, bas, jangan kemudian memikirkan hasil. Jangan kemudian menghabiskan waktu untuk mentadbir. Karena tadbir itu adalah pekerjaan nafs, pekerjaan pikiran atau pekerjaan hati. Makanya kan arih nafsak minat tadbir. Karena tadbir itu adalah pekerjaan nafas, pekerjaan fikir. Arih nafsaka minat tadbir. Ya. Ini mutamathil fi, ini sudah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu sudah semaksimal mungkin menjalani dunia asbab, ya, melakukan apa yang Allah inginkan, yuhaqqiq muradallah fi, ya, sudah melakukan dunia asbab yang Allah kehendaki pada jiwa Rasulullah, pada diri Rasulullah, kemudian Rasulullah betul-betul tawakkul haqqat tawakkul ala Allah. Tidak kemudian Rasulullah memikirkan hasil. Karena kalau sudah berusaha kok memikirkan hasil, dia nanti akan apa? Akan susah, akan sedih, akan galau dia. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah? Bagaimana coba? Asbab yang Rasulullah lakukan itu sudah sangat maksimal. Dimulai dari ya perginya bayat malam-malam, begitu? Ketika hijrah. Kemudian coba lewat mana? Lewat pintu belakang. Tidak hanya sekedar itu, ya beliau sampai berpesan kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya. Ya. Asbab, betul-betul asbab itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika safar bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar, tidak sendirian. Gitu. Ya. Kemudian juga ya, bahkan kemudian Sayyidina Abu Bakar itu ya sambil membawa gembalaan kambing di belakangnya untuk menghilangkan jejak. Karena kalau ya jejaknya tidak kelihatan, kalau jejaknya tidak dihapus, ya, maka akan gampang dicari oleh orang kafir. Jadi setelah berjalan, ya itu kan jalannya di padang pasir. Jadi jejak kakinya itu nanti kelihatan kalau tidak dihapus. Ya sehingga membawa kambing gembalaannya di belakang Sayyidina Abu Bakar. Ya membawa gembalanya Sayyidina Abu Bakar supaya jejak kakinya itu apa? Terhapuskan oleh jejak kaki kambing. Kemudian apa coba usaha lagi yang dilakukan oleh Rasulullah ya ketika hijrah? Lewat jalan yang tidak biasanya dilewati orang ketika ya berjalan menuju Madinah. Lewat sisi lain. Oh, hadhihi kulluha asbab allati aqama Allahu Rasulullah fiha. Ya. Kemudian ketika merasa terkejar, ya Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar kemudian bersembunyi di dalam goa. Ya. Kalau memang Rasulullah tidak melakukan asbab, Rasulullah akan tawakal di tengah jalan. Merasa dikejar ya sudah, kalau Allah akan melindungi. Baru kemudian setelah sudah sampai di goa, semua asbab itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, gitu ya. Setelah itu Rasulullah tenang, betul-betul tidak memikirkan hasil. Ya, tidak kemudian aduh ini nanti saya sudah maksimal, tapi nanti apa tertangkap juga oleh orang kafir. Lah, apa coba kita bisa begini dalam goa? Orang kafir itu sudah sampai ya di depan mulut goanya. Sampai-sampai si Abu Bakar itu sangat sedih. Ya, kenapa? Karena ya dalam sangkaannya si Abu Bakar ya, seandainya orang kafir itu menundukkan punggungnya kemudian melihat dari bawah dengan mata kepalanya, la ra'auna ya Rasulullah. Mereka itu akan melihat kita. Tapi coba Rasulullah sedih atau tidak? La tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Itu artinya apa? Rasulullah sama sekali tidak memikirkan yang namanya tadbir. Karena Rasulullah, yang penting bagi Rasulullah apa? Sudah melakukan asbab semaksimal mungkin. Apa asbabnya ya tadi itu? Mengusahakan ini itu dari pintu belakang, meminta Sayyidina Ali, ya kemudian lewat pintu belakang,
kemudian lewat jalan yang tidak biasa, itu semuanya asbab. Setelah asbab itu Rasulullah lakukan, Rasulullah sama sekali tidak sedih, menyerahkan semuanya itu kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu namanya arih nafsak minat tadbir fama qama bihi ghayruka anka la takum bihi linafsik, la takum bihi linafsik. Khalas, kalau sudah berusaha, sudah selesai, tugas kamu hanya sampai di situ saja, ya. Itu kesimpulan dari arih nafsak minat tadbir fama qama bihi ghayruka anka la takum bihi linafsik. Jadi nanti kalau sudah selesai ujian, ya, sudah. Jangan kemudian kamu berlarut-larut memikirkan apa hasilnya, apa hasilnya. Itu sudah bukan daerah kamu. Daerah kamu adalah dari sekarang sampai nanti menuju ujian. Usaha semaksimal, hafalkan, fahami, ya. Kemudian dan seterusnya. Itu adalah asbab yang seharusnya kamu lakukan. Setelah ujian selesai, jangan berpikir. Ya. Makanya biasanya kalau kita habis ujian, gampang lihat muka orang lain. Udah enggak usah dicek betul atau salah jawabannya. Kita sudah enggak mau dicek di koran. Ya, ada soal kemudian dicek lagi di koran. Karena biasanya salah. Dan kalau salah nanti udah enggak semangat untuk apa? Ujian yang selanjutnya. Karena sudah sedih terlebih dahulu dari awal. Makanya khalas, takut bihi linafsi. Jangan sedih untuk memikirkan hasil yang akan Allah jamin untuk kamu. Kemudian makalah selanjutnya saya baca sedikit tentang istihaduka fima bunin alaik wa taksiruka fima tulibani dalilun alam tunasi basurati an. Kemarin saya sampaikan bahwa ada dua hal yang ada pada diri manusia. Yang pertama hal, ya, atau kewajiban, dan yang kedua adalah hak. Ya. Tulibani itu adalah kewajiban, dominalat adalah hak. Ya. Manusia tidak dalam dunia ini tidak akan terlepas dari kewajiban dan hak. Ya. Kesimpulannya adalah jangan kamu disibukkan dengan, ya, menuntut hak sedangkan kamu teledor dengan kewajiban-kewajiban kamu. Ya. Karena kalau kamu disibukkan dengan hak, ya, menuntut hak dan teledor, ya, dengan apa yang diwajibkan atas kamu, itu adalah tanda bahwa hati kamu itu gelap. Ya. Dimana kalau hatinya sudah gelap, akan muncul hal-hal negatif lainnya, ya, karena motor dari tubuh kita itu adalah hati. Ya. Kalau hatinya itu sudah tergelap, ya, maka yang akan dia lakukan adalah hal-hal yang negatif, ya, yang tidak baik. Itu istihadu kafiman dunia wa taksiru kafiman dunia. Kemarin sudah kita contohkan ketika orang itu bekerja, ya. Ketika orang itu bekerja di sebuah muasasa, ya, di mana dia punya kewajiban untuk datang hari ini dari jam sekian sampai jam sekian, ya. Kemudian kalau nanti di akhir bulan akan diberikan gaji. Kemudian dia malah tersibukkan dengan gaji, bagaimana tanggal berapa, biasanya telat atau tidak, dan lain sebagainya. Dia terlalu terfokus terhadap gaji, ya, sehingga apa? Dia teledor dengan kewajiban dia untuk berangkat tepat waktu. Itu ada yang tidak beres dengan diri ini. Itu tak aku dengan manusia saja tidak sopan. Karena yang namanya jaminan itu sudah jaminan pihak muasasa. Tugas kita adalah berangkat tepat waktu dan bekerja semaksimal mungkin. Dan tak aku dengan Allah kita harus berus. Ya, tugas kita hanyalah, ya, bekerja, melakukan hal-hal baik sebagaimana yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Adapun jaminan itu Allah sudah menjamin. Kata ba'ala nafsi wa alzama ala nafsi wa la mulzimah. Allah yang mengilzam datnya Allah sendiri untuk memberikan kita masalah hayat atau tidak. Man amila salihan min dakari wa unfa wa huwa mu'minun falamuhiyyannahu hayatan tayyibah. Ketika ada orang laki-laki perempuan yang beriman melakukan kebaikan, maka janjinya Allah, domainnya Allah atas kamu adalah apa? Adalah hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang layak. Gitu. Hidup yang layak. Itu sudah jaminan Allah. Itu Allah yang menjamin
sendiri dengan zat-zat. Sekarang ada kalanya orang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berbuat amal soleh sebanyak mungkin, sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan. Rupanya, ya, jaminan itu tidak datang-datang. Tadi katanya kalau berusaha semaksimal mungkin, kalau beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang layak. Memberikan kehidupan yang layak, gitu. Kemudian dia bekerja semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Kemudian dia juga sudah diberi nasihat. Kalau kamu sudah bekerja semaksimal mungkin, ya, dan rupanya, ya, dia belum menemukan hasil sesuai yang dia inginkan. Rupanya kehidupannya masih belum layak juga. Sudah berusaha berdagang dan lain sebagainya, belum layak juga kehidupannya. Dia kemudian diberi nasihat, sudah hasil itu terserah Allah. Dia turuti nasihat itu. Oke, saya tidak akan memikirkan hasil. Yang penting tugas saya adalah berusaha. Setelah bertahun-tahun berusaha, hidupnya pun belum layak juga. Akhirnya dia tambah dengan doa. Karena katanya apa? Katanya udhu'u ini astajib lakum. Allah yang menjanjikan sendiri. Kalau kamu berdoa kepadaku, ya, maka aku akan pasti akan mengijabahi doa kamu. Itu jaminan dari Allah. Fallahu daminal ijabah. Daminal istijabah. Gitu. Daminal istijabah. Ya. Bahkan Allah itu benci dengan hamba yang tidak mau berdoa, tidak mau menengadahkan tangannya kepada Allah. Tidak suka dengan hamba yang seperti itu. Ya. Bahkan Allah malah cinta. Bahkan Allah akan marah ketika kamu itu tidak meminta. Ya. Beda dengan manusia. Ya. Kalau manusia, kalau kamu sering minta kepada manusia, yang ada manusia itu marah, ya, nak? Ya. Nah, saya sering minta bantuan kepada orang, minta bantuan kepada orang, bentar-bentar minta bantuan, bentar-bentar ini, bentar-bentar minta, gitu ya. Dia yang akan kesal sendiri. Ini orang gimana sih? Ya, merepotkan terus, gitu kan? Kalau Allah tidak, ya, Allah malah akan benci, tidak suka jika hambanya tidak meminta kepada Allah. Allah malah cinta terhadap hamba yang mulih, yang ilhah, yang terus-menerus doa kepada Allah memohon-mohon tanpa henti. Kemudian dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, hidupnya belum layak juga. Kemudian dia juga sudah apa? Berdoa siang malam, ya, dan doanya belum diijabahi juga. Kot, ya. Terkadang orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hidup layak, hidupnya belum layak. Dia juga sudah menambah dengan doa yang sudah dia panjatkan siang malam, bahkan di sepertiga malam, ya. Rupanya hidupnya belum layak juga. Terkadang orang yang sudah seperti itu, dia akan putus asa. Jangankan orang yang sudah berusaha maksimal, berdoa maksimal, ya. Orang yang belum berusaha maksimal saja, baru berdoa satu minggu, gitu ya. Baru berdoa satu minggu, kebetulan dia punya hajat, berdoa satu minggu, gitu ya. Terkadang dia itu sudah langsung putus asa, ya. Saya kemarin sudah berdoa, katanya Allah kalau dimintai akan memberikan, akan memberikan apa yang kita minta. Rupanya saya kemarin sudah meminta kepada Allah, belum mustajab li. Ya, saya belum diberikan apa yang saya minta kepadanya. Ya. Terkadang qad yakunu adamul istijabati lid-du'a sababan lil ya'as. Dan itu sering kita alami, gitu ya. Bahkan saya sendiri pun seperti itu, gitu ya. Ya, ketika saya punya hajat tertentu, ya, kemudian saya tahajudkan, kemudian saya doakan. Ya, doanya tidak hanya setelah sholat, tapi di sujud terakhir juga, gitu kan. Sudah berdoa maksimal, bahkan di sujud terakhir pun saya sebutkan hajat itu. Ya, rupanya tidak terpenuhi juga. Ya, itu ada semacam rasa ya'as dalam hati. Bahkan setelah itu kadang saya itu malas berdoa lagi, ya. Kemarin aja saya udah doa mati-matian, jungkir balik ibaratnya. Kaki di kepala, kepala di kaki, gitu kan. Itu yang saya sudah berusaha seperti itu aja, kemarin gak diijabahi kok oleh Allah, gitu kan. Ya udahlah, terkadang abis itu saya malas lagi berdoa. Khalas, ya. Allah itu sudah tahu apa yang saya butuhkan, ya. Saya tidak mau bercapek-capek lagi berdoa, gitu kan. Kemudian ketika saya dalam keadaan seperti itu, ya, tiba-tiba saya terlintas dan saya merasa dinasihati oleh Imam Ibnu Athaillah dengan hikmah yang selanjutnya. Apa kata beliau? Ya, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik.
فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. Ini yang ingin beliau nasihatkan kepada kita ketika kita berdoa, rupanya belum juga diijabahi oleh Allah. Ya, belum juga diijabahi oleh Allah. Ya. Bahkan terkadang janji itu sudah Allah janjikan kepada kita, tapi janji Allah belum juga turun. Ya. Itu akan terjawab oleh makalah yang ini dan makalah yang setelah ini. Kalau makalah yang ini lebih ke, ya, ketika orang sudah berdoa, akan tetapi doanya belum terijabahi. Ya. Kalau makalah yang selanjutnya, ketika orang sudah berusaha maksimal, ya, tetapi jaminan Allah belum turun juga. Wa'dannya Allah itu belum turun, janjinya Allah belum turun. Itu nanti di makalah yang selanjutnya. Kalau ini untuk makalah ini lebih untuk orang yang sudah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, atau sudah berdoa siang malam, akan tetapi rupanya apa yang dia inginkan belum terijabahi juga, belum terwujud juga. Ya. Apa katanya? La yakun, jangan sampai. Ta'akhuru amadil ata, ya, hajat yang belum kunjung terwujud juga, ma'al ilhahi fid du'a, padahal kamu sudah berdoa siang malam, mujiban liyasik, jangan sampai ketika belum terwujud padahal kamu sudah berdoa menjadi sebab kamu putus asa dari rahmat Allah, kamu putus asa tidak mau berdoa lagi kepada Allah, ya. Tetaplah berdoa kepada Allah. Jangan sampai putus asa doanya. Jangan sampai putus doanya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sebab. Kenapa kok kamu tidak boleh ya'as? Kenapa kok kamu tidak boleh ya'as? Karena yang Allah jamin itu menjawab doa kamu. Yang Allah jamin itu menjawab doa kamu. Doa kamu yang seperti apa? Doa kamu yang fima yahtaruhu lak. Doa kamu yang memang Allah ridha dan Allah pilihkan yang terbaik untuk kamu. La fima takhtaruhu li nafsik, bukan doa yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Karena boleh jadi yang kamu inginkan itu tidak baik buat kamu, dan Allah menginginkan yang baik buat kamu. La fima takhtaruhu li nafsik, dan Allah juga akan menjamin untuk mewujudkan doa kamu. Wa fil waqti alladhi yurid, di waktu yang Allah inginkan. La fil waqti alladhi turid, bukan di waktu yang kamu inginkan. Ini nasihat yang sangat, ya, luar biasa sekali, dan ini dialami oleh setiap orang setelah berdoa kemudian hajatnya tidak terpenuhi. Dia akan putus asa biasanya. Akan sedikit merasa kecewa. Akan sedikit kemudian su'ul adab manusiawi. Akan sedikit su'ul adab kepada Tuhan. Seolah-olah ketika dia minta berdoa kepada Allah, dia itu ingin memberitahu Allah dan ingin menuntun Allah terhadap apa yang dia inginkan. Nah, di sini Imam Ibnu Athaillah ingin, ya, membersihkan perasaan-perasaan itu, ingin mengingatkan bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Ya. Bagaimana awalan kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan doa? Ya. Apa yang dimaksud dengan doa? Doa itu apa sih? Doa itu talab, ya, talab. Hakikatnya meminta. Ya. Doa itu talab. Cuma, ya, banyak ulama yang mengatakan kalau doa itu adalah permintaan dari orang yang derajatnya lebih rendah kepada orang yang derajatnya lebih tinggi. Berarti ketika guru meminta untuk mengambilkan, ya, atau meminta kepada muridnya untuk menghapuskan papan tulis, itu berarti bukan doa, tapi talab saja, ya. Berarti ketika seorang tuan meminta untuk mengambilkan air kepada budaknya, berarti bukan doa. Kenapa? Karena yang namanya doa itu adalah permintaan talab dari orang yang derajatnya lebih rendah kepada orang yang derajatnya lebih tinggi. Berarti ketika seorang budak meminta kepada sayidnya, itu baru doa. Wa kadzalika nahnu, ya, nahnu taban, ya, adna martabatan minallah li annana makhluq wallahu khaliq. Berarti ketika seorang makhluk meminta kepada khaliq, itu baru dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan doa. Dengan yang namanya doa. Nah, doa, akan dikatakan doa, itu kalau dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama tidak terpenuhi, bukan doa namanya. Syarat kedua tidak terpenuhi, bukan doa namanya. Apa syarat yang pertama? Ya, supaya itu dikatakan sebagai doa.
adalah yakhwatul qalb, ya, wan kisarul qalb, wan kisarul masya'ir, ya, yakhwatul qalb, hadirnya hati. Jadi ketika orang kau berdoa hanya mujarrad al-alfaz. Kemarin di pertemuan pertama saya sampaikan bahwa nahnu la nata'abbadullaha bil alfaz. Ya, kita tidak menyembah Allah dengan alfaz. Ya, begitu juga dengan ketika orang berdoa, yassir kullam anta gimana? Ya muyassir kulli yassir. Ya muyassir kulli asir misalnya. Dengan sihoh yang kemudian sangat indah ketika dibacakan dari awal sampai akhir, ya, ada sajaknya belakangnya ir terus gitu. Tetapi ketika itu maknanya bagus. Cuman kalau itu hanya di lisan, kemudian kok tidak dihadirkan hati, itu belum dinamakan dengan doa. Karena yang namanya doa itu harus yaqdatul qalb, hatinya itu datang. Dan betapa sering kita berdoa dan hati kita itu tidak hadir. Dan jangan kira itu namanya doa, itu bukan sama sekali doa. Sehingga kalau kamu punya hajat, cara doa kamu kok belum menghadirkan hati, jangan kemudian di akhir nanti menyesal ketika hajat kamu tidak terpenuhi. Ana qad da'awtullaha wa lam yustajab li. Saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kemudian belum juga terwujud doa saya itu. Sudah berdoa, sekarang saya tanya, ketika kamu berdoa, kamu seperti apa? Kamu pakai baju yang sopan atau tidak? Di sepertiga malam atau tidak? Kemudian menghadirkan hati atau tidak? Oh, sering lalai masalah. Ketika berdoa itu hanya alfadz saja, tapi hatinya tidak hadir. Kemudian hatinya juga tidak merasa rendah, ya, tidak merasa inkisar. Inkisar itu merasa, ya, rendah, betul-betul rendah, dan merasa butuh kepada zat yang sedang kita minta. Itu namanya yaqdatul qalb, qalb yang kisarul masya'ir. Jadi ketika berdoa harus seperti itu. Kalau berdoa kok belum seperti itu bukan dinamakan dengan doa. Wala yasih, dan tidak sah, ya, ketika, ya, ternyata kok hajatnya belum terpenuhi, kemudian saya mengatakan saya sudah berdoa. La anta lam tajal aslan. Kamu belum berdoa sama sekali. Ketika doanya hanya sekedar, ya, menengadahkan tangan, wahannya sekedar di lisan, belum kemudian sampai ke hati, dan hatinya tidak hadir di dalam berdoa, ya. Itu sama sekali. Coba kita lihat dalam muamalah makhluk, ma'al makhluk, ya, manusia dengan manusia. Ketika masalah, ya, kamu bertamu, ya, ketika bertamu, ya, kemudian bertamu dengan guru kamu atau bertamu kepada orang yang kamu anggap mempunyai makanah, ya, kepada masalah pimpinan pondok kamu. Ketika kamu datang, ya, kemudian kamu ngobrol dengan ustadz kamu, dengan guru kamu, gitu, ya. Kemudian kamu punya hajat, kebetulan kamu sampaikan hajat kamu kepada guru kamu, gitu, ya. Tetapi itu hanya di lidah, hati kamu tidak hadir. Itu bisa terbaca oleh mata. Ketika kamu duduk di sini, ya, itu mata itu bisa menunjukkan kamu itu hatinya di sini juga atau tidak di sini. Ya, kemudian body language juga bisa menunjukkan hati kamu itu lagi di sini atau tidak di sini. Ya. Ustaz kamu, guru kamu, saya jamin akan marah dan akan merasa kamu itu su'ul adab, ya, dan boleh jadi tidak akan memberikan kebutuhan yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena kamu mintanya tidak dengan adab, hatinya tidak hadir, ya. Begitu juga ketika kemudian kita masalah yang sudah membutuhkan kepada seorang pejabat, ra'isul daulah masalah, ya, kemudian kok tidak dengan hati yang hadir. Kita datang, jasadnya kita datang, tapi hati kita tidak datang. Terlebih bahwa esensi seorang hamba, manusia itu hati, bukan apa? Bukan jasad. Inti dari kita adalah hati, bukan jasad. Maka dari itu sebagian ibadah, ya, itu tempatnya di dalam hati. Wala yu'tabar al-laf, ya. Yaitu apa? Niat, ya. Sebagaimana ketika kita niat berpuasa, ya, yang lidah kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala wa salam. Tapi kemudian hati kita tidak hadir. Hal yasihhu shaumu 'indahu? Ittifaq. La yasih. Kenapa? Karena niyata mahalluha al-qalb. Ya, tempatnya dalam hati. Itu artinya apa? Islam itu ya'tabir al-qalb. Sangat menganggap yang namanya hati. Ya, bahkan orang ketika sholat, ulama kita mengatakan ruhus sholati hudurul qalb al-khusyu'. Tidak ada artinya kemudian sholat
tanpa hadirnya hati. Bahkan Imam Ghazali menambahkan satu rukun sholat. Biasanya Syafi'iyah mengatakan rukun sholat ada 17, 17. Imam Ghazali menambahkan satu, rukun sholat ada 18. Apa yang ke-18 itu? Khusyuk. Walidhalika indal Imam Ghazali, ya, orang ketika sholat kemudian kau tidak khusyuk, la yasih indahu. La yasih, ya, diyanatan, walaupun yasih kodoan. Hunaka ibadah yang yasih kodoan la diyanatan, wa hunaka ibadah yasih kodoan wa diyanatan. Wahakala, itu pentingnya yang menghadirkan hati dalam sholat. Kalau kita hanya meminta-minta hatinya kok kemudian tidak hadir, ya, maka itu seperti mungkin ya, seperti anak kecil yang meminta kepada ibunya merengek untuk diberikan fulan. Itu kan hanya di lafaz saja. Anak itu tidak tahu manfaat barang itu apa, yang penting senang. Ya, kemudian ketika meminta juga tidak tahu, yang penting harus dikasih. Buktinya kalau tidak dikasih nangis gak anak kecil itu? Nangis. Itu artinya hanya mujarrad al-alfau. Itu syarat yang pertama. Kalau syarat itu tidak terpenuhi berarti belum dikatakan sebagai doa. Syarat yang kedua adalah at-taubah minal ma'asi allati bainaka wa bainallah. Ya. Taubat. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, kok kita masih saja ya, berbuat maksiat, ya, itu belum dikatakan sebagai doa. Ya. Apalagi kemudian kami mengatakan qad da'awtu Allah wa lam yustajab li. Saya sudah berdoa dan belum diijabahi. Itu inda ulama inna kamu tuh belum berdoa. Ya. Ketika belum berdoa, kenapa kamu meminta hasil dari doa kamu? Ya. Yaitu apa? Syarat yang kedua, taubah. Ya. Ifrit masalah. Ya. Kamu mempunyai hajat kepada teman kamu. Ingin meminta bantuan kepada teman kamu. Ya. Yang mana sebelum kamu minta bantuan, indaka muskilah ma'ahu. Indaka niza' ma'ahu. Ya. Kamu punya masalah sama dia. Sebelum ini kamu barusan cekcok. Kamu barusan berbuat salah sama dia. Ya. Kemudian tiba-tiba di suatu keadaan kamu itu lagi butuh sama dia. Akhirnya kamu datang kepada dia, kemudian langsung meminta apa yang kamu butuhkan dari dia. Kira-kira apa sikap teman kamu? Ya. Ya, dalam pergaulan dengan manusia saja mungkin dia mungkin ya, berbeda mungkin kalau ini pakai hukum normal gitu ya. Kalau memang hatinya rahim, wahakada beda lagi. Ya. Hukum kebiasaan, dia akan menolak, tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan dari dia. Orang kemarin dia itu baru berbuat kepada saya kok. Ya. Terus bagaimana sikap yang betul? Orang kamu memang lagi betul sama dia. Tidak ada yang bisa membantu kamu kecuali dia. Sedangkan kamu kemarin punya masalah. Jangan langsung meminta solusinya. Apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Minta maaf. Minta maaf terlebih dahulu kepada dia, selesaikan dulu permasalahannya, plongkan dulu hati dia, ajak makan dulu, plongkan hatinya, diajak jalan dulu, gitu kan? Baru kemudian sampaikan hajat kamu kepada dia, gitu. Baru kemudian, insya Allah dia akan memberikan ya hajat yang kamu butuhkan. Wa kadzalika ta'amul ma'al makhluq. Paling tidak ketika kita ya ingin menyampaikan hajat kita kepada Allah, ya, dan kemudian kita masih banyak maksiat, masih banyak dosa, ya, itu juga seperti itu. Ya. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, ya. Sehingga maka dari itu lama kita mengatakan al-maksiatu tahrumur rizq. Maksiat itu bisa menghalangi turunnya rizq, bisa menghalangi turunnya rizki, bisa menghalangi turunnya rizki. Ya, boleh jadi Allah ingin memberikan sesuatu kepada kamu, tapi kemudian itu terhalang oleh maksiat yang kita lakukan, ya, oleh maksiat yang kita lakukan. Sehingga, ya, kalau kita ingin mempunyai hajat kepada Allah, cara yang pertama adalah apa? Taubat terlebih dahulu. Taubat nasuha, ya, istighfar dulu terhadap terhadap kesalahan-kesalahan yang kemarin yang sudah lampau. Ya. Kalau memang itu hakul adami, ya, kemudian kamu bertaubat, istighfar plus minta maaf dengan orang yang kamu berbuat salah kepadanya. Nah, jadi taubat itu cara rukun taubat itu dua. Kalau memang hakullah rukunnya cuma dua. Yang pertama nadam menyesal. Yang kedua kemudian apa istighfar. Istighfar kemudian menyesal. Kalau itu hakul adami ya nadam istighfar atau al azm ala adamil aubah bertekad ya untuk tidak kembali.
kembali ke dosa yang kemarin sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga ditambahkan adalah apa? Meminta maaf kepada orang yang kamu zalimi. Kepada orang yang kamu zalimi. Ah, ini syarat yang kedua, kalau memang itu pengin dikatakan sebagai doa, ya. Dan kalau memang doa kita ingin, ya, kita istijabah, kita yang doa kita ingin terwujud. Jadi kalau doa kita ingin terwujud, jangan kemudian menyalahkan orang yang kita mintai, tapi coba kamu evaluasi, tanyakan, kira-kira cara saya meminta sudah betul atau belum? Kira-kira ada hal yang belum saya penuhi ketika saya sedang meminta atau belum? Paling tidak dua syarat ini terpenuhi. Apa? Yang pertama adalah ketika meminta hadirkan hati, ya. Kemudian yang kedua taubat, hilangkan, ya, kotoran-kotoran maksiat-maksiat itu. Ya. Maka dari itu kita lihat mungkin ya mazhar orang ketika berdoa itu sudah diajarkan di dalam fikih kita, masalah ketika kita di fikih membaca bab salat al-istisqa. Ketika kita salat al-istisqa, di mana ketika satu desa, ya, satu desa itu masalah kekeringan, ya, tidak turun hujan, maka al-imam, ya, maka dalam keadaan seperti itu disunahkan untuk melakukan sholat al-istisqa. Kamu tahu tata cara sholat istisqa? Tidak kemudian langsung kumpul di lapangan, ya, kemudian langsung sholat meminta hujan kepada Allah. Ya, tidak seperti itu. Apa yang diajarkan di sana? Yang diajarkan di sana al-imam, ya, ya'muru ahlal balad bisyam falafata ayyam, ya. Untuk kemudian ya'muruhum bitawbati wal istighfari kathira, minta untuk bertobat, minta untuk beristighfar, gitu kan? Selama 3 hari paling tidak. Setelah kemudian beristighfar, setelah kemudian bertobat selama 3 hari dan berpuasa setelah 3 hari, baru kemudian najma'uhum fil, ya, fil sahari, kalau dulu di sahra, ya, atau di fada, di tempat lapangan yang terbuka. Jangan di dalam ruangan, bagusnya di luar. Ya, bagusnya di luar. Ya. Kemudian juga apa? Meninggalkan segala bentuk hal yang menunjukkan kita itu, ya, atau menghadirkan segala hal yang menunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Allah. Ketika sholat istisqa disunahkan keluar bifia bin bidlah, dengan baju yang sudah lecek, ya, baju yang sudah lama. Jangan kemudian seperti sholat id, lah, ya, ini kita sedang dalam keadaan fakir. Tunjukkan segala bentuk fakir butuhnya kita kepada Allah. Ya, jangan menggunakan baju putih. Kalau menggunakan baju putih nggak apa-apa, tapi yang sudah agak kekuning-kuningan gitu, nggak ada masalah. Gitu. Jangan disetrika dulu, ya. Jangan disetrika dulu. Ya, kalau sekarang disetrika dulu. Bifia bin bidlah, dengan baju yang sudah, kalau di Jawa tepo. Kamu tahu tepo? Tepo itu kain kalau sudah lama itu gampang dirobek gitu. Ya. Menggunakan kain yang sudah seperti itu. Hatta kemudian keluarkan kambing-kambing, hewan-hewan untuk ikut ke lapangan. Ya, kenapa? Karena itu kan lagi tanda kehausan. Kambing-kambing, hewan-hewan pun akan ikut teriak. Mereka keluarkan suara-suara bahwa kita butuh kepada Allah. Hatta dengan kambing-kambing itu keluarkan. Sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan disunahkan juga kalau memang itu ada seorang ibu lagi punya anak yang mana anaknya masih dalam masa persusuan, ketika mau sholat istisqa yufurruq bainal um wal walad, dipisahkan antara ibu dan anaknya karena dia lagi menyusui. Kenapa? Karena kalau dipisahkan anak itu akan nangis atau tidak? Akan nangis. Itu yang memang yang diminta, supaya ada suara-suara nangis, supaya ada suara-suara butuh. Munculkan, hadirkan segala hal yang membutuhkan, yang menunjukkan itu kita sedang inkisar, sedang iftikar, ya, kepada zat yang maha kaya, ya. Itu doa kurang lebih itu harus seperti itu. Itu sudah dicontohkan oleh Rasul di dalam salat istisqa, oleh Sayyidina Umar wa kadzalika. Ya. Itu inti dari salat istisqa adalah apa? Talabul matar. Istisqa saki, talabul saki. Ya. Talabul saki ilma minas sama, talabul matar. Gitu. Begitu juga dengan ketika kita ingin berdoa kepada Allah. Gitu kan? Dengan adab, kemudian hadirkan hati, tunjukkan bahwa kita itu butuh. Tunjukkan bahwa kita itu inkisah. Ya, baru kemudian itu dinamakan dengan doa. Pokoknya hadirkan dulu hakikat dari doa itu. Kalau dua syarat itu saja sudah tidak terpenuhi, ya, maka jangan berharap, ya, hajat kamu akan terpenuhi. Penuhilah dua hajat, dua syarat doa itu. Walizalika Sayyidina Nuh di dalam Al-Qur'an dikisahkan apa? Sebelum minta berdoa, tanpa kita berdoa pun Allah akan menurunkan jika kita mau istighfar.
itu biasanya kalau desa-desa dijadikan bahan puji-pujian gitu kan. Itu sebenarnya ayat Al-Qur'an. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian. Itu adalah amr. Ya. Al-amr yahtaju ila al-jawab. Apa jaza balasan dari kalau kita melakukan pekerjaan istighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwal dan akan coba itu semuanya adalah balasan dari istighfar. Ayat itu balasan dari istighfar atau balasan dari doa? Istighfar. Itu artinya seolah-olah ya ar-rizq ya. Bagian kita yang akan menentukan adalah istighfar dan yang menghalangi adalah dosa, adalah maksiat. Ya. Sehingga kalau kita ingin bagian kita turun dari langit, wa fis samaa'i rizquukum wa ma tu'adun, rezeki kita ada di langit. Kalau memang rezeki itu ingin turun ke bawah, jangan halangi itu dengan berbuat maksiat. Seandainya saja kalau kita sudah berbuat maksiat, yang mana itu bisa menghalangi bagian kita, rezeki kita, hilangkan maksiat itu. Dengan apa? Dengan miftah. Apa miftahnya? Istighfar. Atau taubah. Ya, taubah itu. Ya. Atau taubah itu. Terkadang saya sudah masalah qad yaqulu qa'il, ada orang ya boleh jadi bertanya, dia sudah ketika berdoa sudah memenuhi dua syarat itu, syarat yaqbatul qalb ya wa taubah, dia sudah bertobat ya, kemudian juga sudah ya, ketika berdoa menghadirkan hati, rupanya doanya itu belum turun-turun, doanya belum juga terwujud. Manusiawi dia akan memikirkan hal itu, manusiawi. Nah, jangan sampai ketika kamu sudah berdoa, sudah memenuhi dua syarat di dalam berdoa, kemudian kok belum terwujud juga, jangan sampai itu membuat kamu putus asa. Itu yang ingin ditahdir atau itu yang ingin dinasihatkan untuk kamu oleh Imam Ibnu Athaillah. La yakun ta'akhuru amadil ata ya, ma'al ilhahi fi du'a mujibah liyaksik, menjadi kamu putus asa. La istamir ala du'a wa alih ala du'a ya. Dan yakinlah dengan apa yang sudah Allah janjikan ya. Dengan Allah janjikan. Kenapa seperti itu? Karena setelah itu Nabi Muhammad memberikan alasan. Karena ya, yang akan Allah berikan kepada kita adalah yang Allah pilih untuk kita, bukan apa yang kita pilih untuk kita ya. Ini sesuai dengan ya, seolah-olah ini adalah iktibas. Seolah ini makna ini mengambil dari ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Boleh jadi menurut kacamata manusia itu baik untuk saya, tapi menurut Allah tidak. Ya, logika yang paling sederhana adalah ketika seorang bapak ya mempunyai anak ya. Kira-kira umur 3 tahun atau ya sudah mulai bisa berjalan 4 tahun gitu kan. Ketika diajak berjalan-jalan masalah. Anak itu melihat hal yang bagus. Masalah melihat makanan yang sangat enak, hal yang bagus, kemudian anak itu meminta dibelikan kepada bapaknya. Pak, tolong belikan saya itu, saya mau itu, saya mau itu, saya mau itu gitu kan. Bahkan sudah ilhah anak itu. Tetapi kemudian si bapak melihat bahwa kalau si anak itu dibelikan barang itu nanti ada mudharatnya buat anak itu. Itu tidak baik untuk anaknya. Kalau dia belikan makanan itu, ya, maka itu bisa berbahaya untuk anak itu. Wahakadha. Ya, kira-kira bapak itu akan membelikan atau tidak membelikan? Nah, karena bapaknya itu lebih tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Ya. Walaupun anaknya tidak tahu apa-apa, yang si anak tahu adalah itu hal yang bagus, berwarna-warni gitu ya. Kemudian kelihatannya enak. Dia yang penting yang ingin dia lakukan apa? Yang ingin dia hasilkan adalah sesuatu yang dia inginkan sampai ilhah. Bahkan kalau tidak dikasih nangis dia. Tapi sama si bapak karena bapak tahu itu ada mudharatnya buat dia, tidak akan dia kasihkan. Ya. Begitu itu logika yang sederhana ketika kita bertakabul dengan Allah dalam hal doa. Ya. Dan jadi ketika kita sudah meminta sesuatu, ya, kemudian tidak Allah kasih, memang itu yang terbaik untuk kamu. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian ya di mana ketika ya
kita punya hajat sesuatu, kemudian tidak Allah berikan, kemudian diganti dengan hal yang lebih baik. Ya, hatta seandainya saja dijadi, ya, dulu ada ya orang yang tidak perlu sebut mention, tidak perlu mention nama. Dia pengen banget membeli rumah fulan yang sangat bagus di tempat itu, karena tempat itu sangat strategis, ya, dan rumahnya itu juga bagus. Ya, walakin insyaallah Allah berkehendak lain, ya, yang rumah yang dia punya adalah rumah yang dia beli akhirnya bukan rumah yang dipiang di situ dan bukan rumah itu, beda lagi tempatnya. Nah, akhirnya kemudian dia menyesal, ya, kenapa padahal itu dulu yang saya inginkan, itu yang saya impikan, kenapa malah itu jatuh ke tangan orang lain dan saya mendapatkan rumah ini. Apa kemudian beberapa bulan yang terjadi, kemudian terjadi bencana alam, ya, rumah itu hancur lebur rata dengan tanah plus pemilik rumahnya. Seandainya ya dia jadi memiliki rumah itu, dia pun akan lenyap dengan harta-hartanya, bahkan dengan keluarganya sekalian. Setelah itu kemudian apa, dia sujud, ya, sujudnya bukan main, kemudian meneteskan air mata dan bersyukurnya bukan main kepada Allah. Ya. Oh, banyak sekali hal-hal yang demikian, ya, hal-hal yang demikian. Ya. Jadi kita punya hajat, ya, tetapi kemudian itu semuanya li hikmah, ada hikmahnya. Ya. Kalau kita punya hajat kok tidak terpenuhi, itu semuanya ada hikmahnya, sudah. Ya. Jangan kemudian jangan kemudian at-talab bil mafqud. Ya. Makanya rumus kehidupan kata Syekh Yusri itu gampang. Ar-ridha bil mawjud wa adamu at-talab bil mafqud. Rumus kehidupan kalau kamu ingin bahagia gampang. Ar-ridha, ya, bil mawjud. Syukuri apa yang sudah kamu punya. Syukuri dulu apa yang sudah kamu dapatkan. Ar-ridha bil mawjud, ya. Wa adamu at-talab bil mafqud. Ya, jangan kemudian mencari-cari hal-hal yang terus belum kamu dapatkan, terobsesi terus dengan hal-hal yang belum kamu dapatkan. Bes, kalau kamu tidak mencari-cari hal-hal yang belum kamu dapatkan atau tidak menyesali hal-hal yang belum kamu dapatkan dan mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan, khalas, istaqarratil hayah, ya, hidup kamu akan tenang, hidupnya akan tenang. Itu sesuai dengan wa asa an taqahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa coba ujung ayatnya? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ujung ayatnya sangat indah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ingin mengisbat, memperkuat bahwa yang tahu tentang kamu itu adalah Allah. Ya. Dan kamu tidak tahu apa-apa. Maka dari itu adab di dalam berdoa adalah apa? Adalah, maka dari itu ketika berdoa itu jangan seolah-olah kamu itu, ya, memberitahu Allah dengan apa yang sedang kamu butuhkan. Ya, berdoalah sebagai apa? Berdoalah sebagai ibadah. Maka dari itu ulama kita mengatakan doa itu bukan wasilah, tetapi ghayah. Doa, ad-du'a ghayah wa laisa bil wasilah. Doa itu ya tujuan, bukan wasilah. Masalah, jadi kita lagi ada hajat atau tidak ada hajat, ya harus berdoa, karena doa itu adalah apa? Adalah ghayah dari ibadah itu sendiri. Doa itu ibadah itu sendiri. Jadi doa itu bukan wasilah, bukan, ya, perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, karena kalau kita, ya, berdoa dan menganggap doa sebagai wasilah, kita akan beriktimad dengan doa itu. Dan kita akan kecewa jika doa itu tidak terwujud. Khusus, doa itu adalah ibadah. Maka dari itu Rasul mengatakan ad-du'a ibadah atau ad-du'a mukhul ibadah. Puncak dari orang itu beribadah, ketika ubudiyahnya itu dimunculkan adalah dengan berdoa. Ketika dia mau menengadahkan tangan, ya, kemudian inkisar menghadirkan hati dan kemudian bertobat dari maksiat-maksiat antara dia dengan Allah atau antara dia dengan hamba-Nya. Ya. Jadi anggap doa itu sebagai ghayah. Sawa'un, ya. Ketika kita dalam keadaan dorro atau dalam keadaan sarro, dalam keadaan butuh atau tidak dalam keadaan butuh. Karena sekali lagi bukan wasilah. Seolah-olah kalau kita sedang berdoa kita lagi butuh, doa itu adalah ghayah itu sendiri. Ya. Maka dari itu ada pernah seseorang yang datang kepada Syekh Ramadan Al-Buti, ya, kemudian minta didoakan. Malam-malam coba bayangkan. Malam-malam, ya, hujan-hujan gitu kan, ngetok pintu
kemudian langsung sudah membawa kertas dan sudah membawa pulpen. Minta apa? Minta diajarkan doa supaya tokonya laris. Supaya tokonya laris, gitu kan. Kemudian disenyumi aja sama Ramadan Al-Fitri. Ya, beliau itu termasuk termasuk tokoh yang tidak suka kalau ada orang itu minta doa kepadanya. Ya. Kalau kita kan masalah bentar-bentar minta doa, bentar-bentar minta didoakan, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sebagai salah satu bentuk ta'amul kita dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Cuma jangan sampai kemudian kita beriktimad dengan minta doakan kepada orang, jangan sampai kemudian kita kehilangan esensi dari doa, maksud saya. Kita dulu syahid itu tidak suka diminta doa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Masa ibadahnya kamu seolah-olah kamu itu sedang mewakilkan ibadah kamu kepada saya. Ketika kamu minta doa kepada saya, ya. Dia tidak. Kalau ada orang minta doa, beliau biasanya khalas doa saja kepada Allah, langsung saja kepada Allah. Terus dikasih apa namanya itu untuk sholat malam, ya. Kemudian langsung berdoa. Kemudian doa sesuai dengan bahasa kamu. Lana ta'abbadullah habil alfaw, ya. Lana dan din. Kita bukan sedang apa namanya itu, ya, sedang komat kamit nih bantin itu, bukan sedang komat kamit. Kita beribadah kepada Allah ya dengan doa itu, dengan hati itu. Ya. Makanya berdoalah kepada Allah sebagai ibadah, ya, sebagai wah ya, bukan sebagai apa sekali lagi, bukan sebagai wasilah. Hatta sebenarnya ya, sebenarnya seandainya kita anggaplah doa itu sebagai wasilah. Doa itu sebagai wasilah. Ya. Yang mana andaikan doa itu bisa untuk qada'ul hajat. Bisa untuk mewujudkan hajat. Ya. Sekarang saya tanya, ada tidak waktu di mana kamu itu tidak membutuhkan Allah? Tidak ada atau tidak waktu di mana kita itu tidak membutuhkan Allah. Masalah, ketika saya dalam keadaan sehat, apakah itu artinya saya tidak butuh Allah? Ketika saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan kaya, apakah itu artinya saya tidak butuh Allah? Ketika saya sehat, saya kaya, saya punya istri 4, gitu kan? Diaminin nggak? Bahaya nih kalau diaminin. Orang lebih kuasa diaminin saja, gitu. Sudah punya anak, sudah punya aulad, ya. Sudah punya semua rogoba duniawiyah itu dia sudah terpenuhi. Ibarat raja lah, ya. Bahkan hatinya pun sudah tenang. Semuanya hidupnya itu sudah matang. Apakah itu artinya dia sudah tidak butuh kepada Allah? Setiap waktu, di setiap keadaan, kita itu selalu butuh kepada Allah. So, bagaimana tidak? Ya. Setiap hari kita hidup dengan hawa. Setiap hari kita hidup dengan hawa. Ya. Di mana hawa itu bisa jadi selalu membawa penyakit virus-virus. Ya. Yang mana virus-virus itu dibawa oleh hawa. Bukankah kita harus berdoa? Ya Allah, jauhkanlah saya dari angin, dari hawa yang membawa virus. Ya, kita lagi dalam keadaan sehat. Bukankah ketika kita sedang berjalan, kita mempunyai kemampuan untuk berjalan. Bukankah kita juga butuh kepada Allah? Ya Allah, jangan engkau cabut nikmat saya bisa berjalan. Ketika saya minum air, dan saya masih bisa menelan air yang saya minum dan masih bisa merasakan segar. Bukankah kita masih punya hajat kepada Allah? Yaitu apa? Yaitu ya Allah, janganlah engkau taruh penyakit di dalam air minum ini. Ya. Bukankah ketika kita sudah sangat kaya masalah, ya. Kemudian kita berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan hartaku ini hancur oleh bencana alam. Karena siapa yang akan menjamin rumahnya, tempatnya dia itu tidak ada. Kita itu selalu membutuhkan madad, imdad dari Allah. Ya. Dimana kalau madad atau imdad itu terputus, khalas. Ya. Kalau Allah sudah meninggalkan kita sekejap mata saja, ya, itu kita hancur. Ya. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma, ya, la takilni ila nafsi tarfata ainin. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, janganlah
engkau serahkan kepada aku sesuatu di mana engkau kemudian meninggalkan itu hanya sekejap mata, tarfat ain. Karena kalau engkau berpaling dariku sekejap mata saja, aku akan hancur. Allahumma la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya, tarfat ain. Ya. Maka dari itu, ya, salah satu siapa? Salah satu penyair ya, di zaman jahiliyah, ya, Labid bin Rabi'ah itu dipuji oleh banyak orang. Salah satunya dipuji oleh Rasulullah, ya, bahwasanya salah satu syair atau syair yang terbaik yang pernah diucapkan oleh Labid bin Rabi'ah adalah apa? Ada yang tahu? Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu wa kulli na'imin la mahalata za'ilu. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu atau ma khalallahu. Kami mau jadikan ma khala sebagai huruf jar, khala sebagai huruf jar, atau khala sebagai fi'il. Kalau sebagai fi'il maka ma khalallaha. Kalau sebagai huruf jar maka ma khalallahu. Ala kulli syai'in ma khalallaha atau ma khalallahu batilu. Ya, kemudian ditafsirkan dari sisi kebetulanan selain Allah, katanya. Selain Allah itu batil. Segala hal yang selain Allah itu batil. Ala kullu syai'in. Selain Allah itu batil. Kok jadi beda suaranya? Gak. Kayaknya membawa aura-aura apa sampai membuat suaranya berubah gitu. Ada sinyal yang enggak cocok dengan. Biasanya dari di situ berarti duduknya. Enggak benar. Nah. Ala kulli syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu yang selain Allah itu batil. Segala sesuatu tanpa terkecuali itu batil. Kemudian ulama kita mengatakan apa? Bukti bahwa selain Allah itu batil adalah ketika Allah meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah. Itu bukti kebatilan. Bukti kebatilan selain yang enggan selain Allah. Ya, seandainya selain Allah itu semuanya Allah tinggalkan, itu semuanya itu akan hancur. Hancurnya selain Allah ketika Allah tinggalkan, itu adalah bukti bahwa yang selain Allah itu batil. Itu batil. Jadi sama sekali kita tidak pernah bisa terlepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Sama sekali tidak pernah terlepas. Sekarang saya tanya, peran kamu terhadap makanan yang setiap hari kamu makan itu hanya sampai mana? Hanya sampai mengantarkan berat nasi dan lauknya ke lidah, kemudian kamu kunyah. Setelah masuk ke leher dan ke bawah, nah kamu punya peran gak di situ? Kelas. Entah dulu, kamu sudah tidak punya peran lagi untuk ya, kemudian nanti ini nanti lewat jalur yang kanan atau ke kiri gitu kan. Ya, kemudian jangan sampai salah jalur, kemudian ketika sudah di lampu juga bagaimana cara memecahnya, itu semuanya di luar kendali kamu, di luar kendali kita aslan. Ya, itu semuanya kita sudah tidak punya peran lagi di situ. Tidak punya peran lagi. Makanya sama sekali aslan. Fi kulli waqtin itu sama sekali kita tidak mungkin tidak butuh kepada Allah. Itu selalu kita butuh kepada Allah. Makanya seandainya kalau kita tafsirkan doa dengan doa itu adalah wasilah untuk mewujudkan hajat, maka setiap hari pun kita akan berdoa. Biasanya orang menafsirkan hajat itu kalau itu kebutuhan kayak insidental aja, kebutuhan kalau lagi sekarang ujian nih, ya, kemudian berdoa untuk ujian, ya Allah menjadikan saya habis ujian seolah kamu sudah tidak punya hajat lagi, sehingga kemudian tidak berdoa. Ya. Kemudian setelah itu kamu mau berlomba, kamu lagi punya hajat berlomba, kamu mau safar, ingin diselamatkan di sana, itu hajat, kemudian kamu berdoa. Kalau kita tafsirkan doa untuk mewujudkan hajat saja, ya, dan yang dimaksud dengan hajat adalah hal yang seperti itu, maka doa kamu tidak akan bisa setiap hari. Ya. Padahal tadi kita sampaikan bahwa setiap waktu itu selalu kita butuh kepada Allah. Kita punya hajat kepada Allah. Dalam keadaan apapun itu. Lau malakad dunya wa ma fiha. Ya, dia tetap butuh kepada Allah. Makanya ya, harus terus berdoa. Itu kalau kita tafsirkan.
menafsirkan doa dengan apa? Untuk wasilah. Terlebih yang betul doa itu bukan wasilah. Ya, yaitu apa? Doa ya. Untuk mewujudkan bahwa kita adalah seorang hamba. Nah, jadi ketika sudah berdoa, khalas. Ya. Itu adalah ghayah, bukan wasilah. Jadi jangan kemudian seolah-olah doa itu yang akan membuat hajat kamu terpenuhi. Maka dari itu lama kita banyak sekali ya yang kemudian ketika berdoa, ya Rob, ya, inni qad da'awtuk sawa'un, ya. In taqbalni aw lam taqbalni faqalbi la yasluhu li ghayrik. Ya Allah, saya sudah berdoa kepada kamu, sudah. Baik mau engkau ya wujudkan hajatku atau tidak engkau wujudkan hajatku, sama saja wahai Allah, hatiku tidak akan pantas untuk selain kamu. Sawa'un in taqbalni minni aw lam taqbalni aw lam taqbalni qalbi la yasluhu li ghayrik. Itu kita berdoa. Ini orang seringkali salah dalam memaknai berdoa. Seolah-olah doa itu sedang memberikan doa Allah. Seolah-olah doa itu adalah wasilah. Seolah-olah doa itu adalah hanya sekedar doa Allah dan juga dan bukan di dalam hati. Dan kemudian jangan terburu-buru. Boleh jadi ya, ketika doa kamu itu belum terwujud, artinya bukan Allah tolak doa, tapi Allah lahirkan dan Allah akan berikan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Dan kita tidak tahu kapan waktu yang tepat itu. Tidak tahu kapan waktu yang tepat. Boleh jadi setelah 40 tahun. Boleh jadi doa kamu itu akan terpenuhi untuk anak-anak kamu, bukan untuk Allah. Jadi, tulis sebagai ibadah. Kalau memang itu sebagai wasilah belum terwujud ketika waktu itu belum terwujud, artinya ditolak doa. Bisa jadi nanti. Coba kita renungkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan kepada para rombongannya di dalam surat Yunus misalnya. Waqala Musa. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Coba salahnya apa? Ya Rabb, kau telah memberikan Fir'aun kekuasaan, harta yang sangat banyak, kenikmatan dunia. Kau juga telah memberikan Fir'aun pengikut yang sangat banyak. Kau berikan awal, kau berikan zina fil hayat dunia. Padahal mereka, padahal itu semuanya Fir'aun gunakan untuk menyesatkan manusia dari menyembahmu. Bahkan sampai kemudian Allah sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukum a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Satu sisinya Fir'aun itu terus kau berikan. Kemudian Nabi Musa saking tidak tahan kepada Fir'aun dan para pengikutnya berdoa, Rabbana iqnis ala amwalihim. Hancurkan, ada yang menafsirkan iqnis ala amwalihim ay ahli. Hancurkan harta mereka ya Rabb. Ada yang mengatakan iqnis, jadikanlah batu. Thomas itu merupakan sesuatu dari satu bentuk yang lain. Itu namanya doa masa. Ada yang mengatakan bentuk atau rupa hartanya Fir'aun menjadi batu. Dan makanya dari wayat yang kemudian semua hartanya Fir'aun itu nanti berubah menjadi batu. Ada ulama lain mengatakan ay ahli, hancurkan hartanya Fir'aun. Belum hadis doanya yang hanya itu ala kulubi. Tutuplah mata-mata hati mereka supaya tidak beriman sampai nanti mereka mendapatkan azab. Sampai mendapatkan azab. Kamu tahu peristiwa itu kapan terwujud? Ketika Raja Fir'aun dan pasukannya itu tenggelam ke laut. Hartanya semuanya hancur, pasukannya hancur, kekuasaannya hancur. Dan betul sampai tinggal ya,
tidak beriman, doanya terkabul. Kamu tahu antara itris ala awalnya, wasdud ala kulubi, dan sampai diterwujud itu berapa tahun? Berapa tahun? Diriwayati arba'in sana, ditampani lebih dahulu. Doa seorang nanti diwujudkan setelah 40 tahun. Diwujudkan setelah 40 tahun. Bahkan ada yang lebih meringan lebih dari 40 tahun. Dari masa ke masa, berabad-abad baru terwujud. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabbana wad'ah fihim rasulan min anfusihim yatlu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang utusan yang dari jenis mereka manusia dan dari kabilah mereka, rasulan minhum, yang akan mengeluarkan mereka dari zuluman dan nur, yang akan mensucikan mereka. Ulama mengatakan rasulan minhum itu siapa? Muhammad rasulullah. Cuk, enggak ada siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian kata Rasulullah diutus di akhir antara Nabi Ibrahim sama Rasulullah itu berapa abad? Berapa abad? Itu doanya seorang doanya Nabi Ibrahim yang dijuluki dengan apa? Khalilullah. Harusnya yang namanya seorang kekasih. Kamu tahu kalau orang lagi suka dengan seseorang, apapun yang dia minta itu akan dia kasih. Nabi Ibrahim itu khalilullah. Dia minta untuk ib'afihim rusulam minhum. Itu saja Allah berikan setelah bertahun-tahun baru kemudian dilahirkan Muhammad Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah doanya apa? Sabdanya apa? Ana da'watu abi Ibrahim. Ana da'watu abi Ibrahim. Saya adalah doa bapak saya Ibrahim. Kata saya adalah doa bapak saya Ibrahim. Bapak tidak harus dari orang lain. Bapak tidak harus dari orang lain. Bisa datang bapaknya bapak gitu kan. Makanya inna abaka fi nar. Dan mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu di dalam neraka. Ab itu bukan harus bapak kan. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibn Atta'illah wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi yurid. Di waktu yang Allah pilihkan untuk kamu, di waktu yang ini yang Allah pilihkan untuk kamu, bukan di waktu yang kamu inginkan, bukan di waktu yang kamu inginkan. Kami berdoa masalah untuk pulang tahun ini ke Indonesia. Ya Allah, saya pulang. Boleh jadi ada kejadian di mana kamu tidak jadi pulang. Khas fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi yurid. Soalnya kemarin banyak sekali yang kita izin pulang. Aduh, mohon maaf ya. Khalas la fil waqti alladhi yurid. Kamu akan pulang di waktu yang Allah inginkan kamu pulang. Dan itu akan lebih pulang gitu ya. Sampai itu beberapa nasihat yang ingin beliau sampaikan kepada kita, bahwa jangan sampai ketika pemberian Allah belum turun juga itu membuat kita putus asa. Boleh jadi ada kemungkinan kalau doa kita belum terwujud, boleh jadi yang pertama syarat doa belum terpenuhi, dan boleh jadi yang kedua itu tidak baik buat kamu, dan boleh jadi yang ketiga waktunya yang belum tepat. Ada kemungkinan, ada berapa kemungkinan kalau doa itu belum terijabah? Tiga. Boleh jadi yang pertama syarat doa yang belum terpenuhi. Apa itu? Ya kalau tidak taubat, harus taubat terlebih dahulu. Boleh jadi yang kedua ketika doa doa belum terwujud adalah gara-gara itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi Allah mempersiapkan yang lebih baik untuk kamu. Boleh jadi yang ketiga waktunya yang belum tepat dan akan Allah berikan di waktu yang tepat. Dan sekali lagi jangan sampai kehilangan esensi dari doa, bahwa yang namanya doa itu adalah bukan wasilah, dan yang namanya doa adalah untuk menunjukkan ubudiyah lillah, bukan sebagai wasilah untuk
sampai kepada hajat kita. Sekalipun kita tafsirkan doa itu wasilah hajat, ya, maka setiap hari pun kita harus berdoa. Kenapa? Karena setiap hari kita selalu menghubungkan Allah. Itu arti dari la yakunu ta'akhkhuru 'amalul 'abda ma'al ilhati fi du'a mujiban liyasi fa huwa yamina laka al-ijabata fima tastaruhu lak la fima tastaruhu li nafsi wa fi al-waqti alladhi yuridu la fi al-waqti alladhi turidu. Kita baca sekali lagi bagaimana. La yakunu ta'akhkhuru 'amalul 'abda ma'al ilhati fi du'a mujiban liyasi fa huwa yamina laka al-ijabata fima yastaruhu lak la fima tastaruhu li nafsi wa fi al-waqti alladhi yurid la fi al-waqti alladhi turid. Allahumma salli akmala salati ala ashabi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa minyaka kalimatika kunama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala